Keputusan Barcelona untuk mendatangkan Sergi Nodes sepertinya benar-benar menjadi keputusan yang tepat. Pasalnya, pemain 19 tahun ini merupakan salah satu wingback paling potensial di dunia. Ya, sebagai pemain dirinya memiliki kecepatan, skill olah bola memukau dan juga kerja keras luar biasa. Hal yang membuat uang 21 juta euro yang dibayarkan Barcelona kepada Ajax Amsterdam menjanjikan sesuatu yang spesial. Terbaru, sebuah footage lama berhasil menunjukkan sebuah aksi memukau Des saat mengalahkan Alfonso Davies dalam duel 1 lawan 1. Dan inilah aksinya. Tampil reguler di Ajax Amsterdam dan berhasil menunjukkan potensi luar biasa sebagai pemain yang masih berusia 19 tahun. Barcelona tak ingin kehilangan salah satu pemain paling potensial di dunia saat ini. Ya, sebagai wingback, dia adalah pemain yang terbilang lengkap. Dirinya memiliki kecepatan yang ditunjang dengan teknik skill mumpuni. Dirinya juga memiliki stamina fantastis yang membuatnya bisa ikut maju dan bertahan sama baiknya. Sebuah kemampuan yang selanjutnya tak membuat ragu Ronald Koeman untuk mendatangkan pemain bertinggi 175 cm tersebut. Ya, tercatat, pada 1 Oktober lalu, Des resmi bergabung ke Barcelona usai ditransfer dari Ajax Amsterdam dengan nilai 21 juta euro. Tak lama berselang, Des pun menjalani debut perdananya sebagai pemain pengganti kala Barcelona bermain imbang 1-1 melawan Sevilla. Ya, bukan hasil yang bagus memang, tapi performa Des malam itu menjanjikan sesuatu yang berbeda. Lihatlah yang ia lakukan, Barcelona benar-benar menemukan fullback yang cepat dan penuh dengan energi. Jo crec que ja no només és patent, sinó que és evident. La pilota ataca el Barça, la té Serginho Dest. Dest la toca enrere cap a Messi, xuta Messi! Bono. La pilota l'ha acabat. Di sisi lain, sebuah footage yang terjadi sekitar 1 tahun yang lalu menunjukkan bagaimana luar biasanya Des menghancurkan bintang Bayern Munchen, Alfonso Davies. Ya, seperti kita tahu, Alfonso Davies adalah salah satu pemain muda paling mengerikan yang berhasil menunjukkan performa luar biasa di pentas Liga Champions musim lalu. Tapi menghadapi Des, lihatlah yang terjadi. Bermain untuk timnas Amerika, Des berhasil menghentikan Alfonso, melewati hingga mengolongi monster dari Kanada tersebut. Perfect skill. Di sisi lain, kembali ke Barcelona, Des yang melakukan latihan tambahan ketika Ronald Koeman memberikan libur 4 hari untuk para pemainnya. Dia datang ke Ciutat Esportiva untuk melakukan latihan. Dia ingin tampil 100% saat kembali ke La Liga dan menunjukkan bahwa dirinya bisa diandalkan Barcelona. Sebelumnya, dia sendiri disebut Ronald Koeman sebagai pemain yang akan sangat berguna bagi Barcelona. Meski ia masih 19 tahun, tapi Koeman yakin dengan kemampuan yang dimiliki pemain tersebut. Dia akan menjadi pemain yang sangat berguna bagi Barcelona. Memiliki talenta muda sangat penting bagi klub ini, dan meskipun usianya masih sangat muda, dia telah memainkan banyak permainan tingkat profesional, termasuk beberapa pertandingan Liga Champions, ucap Koeman dikutip dari Sport. Jadi itulah pertunjukan kemampuan Sergi Nodes, sosok yang diyakini akan sangat penting untuk Barcelona musim ini.